pejalan kaki. Pinggiran kayak misalnya pinggiran cara penggunaan memang timpangan bangunan di Jakarta pun itu masih ada pertengahan mulai direduksi dengan usaha salah satunya adalah kata-kata yang kami dari koalisi pejalan kaki itu memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional. Jadi mungkin kenapa Hari Pejalan Kaki Nasional diambil tanggal 22? Karena tanggal 22 8 tahun yang lalu itu ada kecelakaan yang menewaskan 8 orang. Kami tidak ingin menghakimi pelaku yang sudah dihukum sesuai dengan pengadilan, tapi kemudian adalah momen tersebut kami gunakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa ternyata masih angka kematian pejalan kaki akibat kecelakaan di jalan itu masih sangat tinggi. Masih banyak pejalan kaki yang belum merasa aman di jalan, karena kita tahu di tahun 2019 saja ada banyak kasus pejalan kaki ditabrak. Yang paling heboh mungkin salah satunya itu di Bogor, di mana seorang nenek dan anak tertabrak di saat sedang menyeberang. Jadi kemudian yang kami highlight hari ini adalah agar pemerintah ke depannya itu lebih pro terhadap pejalan kaki dengan mengeluarkan dan membangun fasilitas pejalan kaki yang ramah bagi pejalan kaki. Dalam artian banyak sekali aturan-aturan yang sekiranya itu belum ramah terhadap pejalan kaki, sehingga menyulitkan pejalan kaki menyeberang dan akhirnya jalan kaki menjadi kelompok yang rentan saat di jalan. Kalau data di Jakarta berapa, Pak? Nah itu salah satu yang kemudian kami kritik adalah masalah data kecelakaan kematian akibat kecelakaan di jalan di Indonesia. Indonesia itu menurut WHO di tahun 2018 mereka mengeluarkan laporannya Global Health Road Safety, ada di rilisnya pokoknya. Itu mereka mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan pengumpulan data yang buruk. Jadi memang pengumpulan data angka kematian di Indonesia itu, pencatatan kematian akibat kecelakaan di Indonesia itu salah satu yang paling buruk. Nah, makanya hari ini kami juga mendorong, menuntut pemerintah agar lebih baik lagi dalam mendata angka kecelakaan di jalan. Makanya sampai sekarang di Indonesia sendiri belum ada lembaga yang mencantumkan jumlah pejalan kaki yang kecelakaan. WHO sendiri, walaupun datanya mengambil dari polisi, itu mereka sudah bisa mengkategorikan. Tapi kepolisian sendiri ketika dilihat di website resminya, mereka tidak mengelompokkan kecelakaan roda 2, roda 3 itu tidak, dan juga pejalan kaki itu tidak dikelompokkan. Jadi memang datanya masih simpang siur, sulit sekali diakses oleh publik. Jadi ya itu salah satu yang kemudian kami suarakan hari ini. Kalau yang laporan pejalan kaki meninggal tahun 2019 itu seluruh Indonesia ya? Terakhir data tentang angka kematian pejalan kaki di Indonesia itu tahun 2016. Tapi laporannya baru dikeluarkan 2018. Jadi per 2016 terdapat 5.000 kematian pejalan kaki akibat kecelakaan di jalan. Itu di Indonesia? Di Indonesia, seluruh Indonesia. 5.005. Nah itu tadi, datanya nggak dibagi per kelompok, jadi mereka cuma data keseluruhan di Indonesia. 5.000 itu kecelakaan? 5.005 kematian akibat kecelakaan. Total kematian akibat kecelakaan di lalu lintas itu kalau 2018 sekitar 29.000, bisa dilihat di webnya BPS, sekitar 29.000 kematian akibat kecelakaan di jalan. Kemarin banyak juga ya, Bang? Ya, bukan banyak lagi, itu nomor 2 terbanyak setelah roda 2 dan roda 3. Jadi menurut data WHO, dia mengambil data Kakor Lantas tahun 2016, itu terdapat 31.282 kecelakaan kematian akibat kecelakaan. Nah, dari jumlah tersebut 74% atau sekitar 24.000 itu mengakibatkan kematian bagi pengguna roda 2, roda 3. Kemudian di urutan kedua ada tentang angka kematiannya pejalan kaki nomor 2, yaitu sebesar 7%. Ya, hanya 5.005 orang yang meninggal kalau dibagi 365 hari itu sekitar 14 pejalan kaki yang meninggal setiap hari di tahun 2016. Baso ya. Gimana nih enaknya biar fotonya gampang. Tapi kita duduk-duduk enggak ya? Atau gimana? Pasti tadi ada dam goyang. Ini kan kendaraannya berhenti tadi. Oh, di belakangnya. Kelihatan trotoar tuh ya. Pasti ada kendaraan kita. Oh, jadi kita ngebelakangin mobil. Belakangin mobil jadi kelihatan. Nah, iya. Kita ngambil gambarnya di sini, Ket. Lu jalannya ke sono, nyamping. Oh. Angkat ya. Siapa? Bisa aja, Bang. Wah, terus saya kerja banget ya. Jalan bilang. Ya, ini mana? Nyerang. Jalan sana. Sore. Besok mana? Besok jalannya. Hei. Mereka nggak ada paket per jamnya. Kalau dia biru itu minimum, kalau merah gitu ya. Itu bedanya di sini doang. Lihat lingkarannya aja. Kalau lingkarannya dia masih biru, ini minimum. lupa subscribe ya.